الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى أيها الولد وهي أنكم بعد مسائلك من هذا القبيل وأما البعد الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم الدين وغيره أيها الولد وهي أنك beliau berkata kepada muridnya membahasakan anak karena itulah yang semestinya seorang guru menghitung menganggap menjalankan anaknya itu muridnya itu seperti anaknya anak kandungnya dan memang dia anak menandakan apa seorang guru harus sayang kepada murid-muridnya jangan jadi guru kalau enggak sayang sama murid itu hal yang penting yang mesti dilakukan oleh seorang guru mesti sayang kepada murid-muridnya yang dipikirin murid-muridnya ayuhal walad kata beliau Imam Ghazali ba'du masailika sebagian pertanyaan-pertanyaan kamu min hadzal qabili dari ini pihak apa tuh rasa yang kemarin dari ini pihak yaitu tentang rasa engkau bertanya tentang rasa kemarin kan tentang apa satu hat suatu keadaan rasa cipta rasa yang tidak bisa diungkapkan kecuali orang yang sudah kerasa malam yazuk lam ya'rif siapa saja yang belum merasa maka dia tidak akan mengetahui dan memang begitu sifatnya rasa setiap yang rasa enggak bisa ditulis dengan pena enggak bisa diucapkan dengan lidah rasa pengalaman pribadi seorang dalam ibadah kepada Allah rasa ada orang sudah diberikan oleh Allah satu hat ada orang yang belum diberikan kemarin sudah kita bahas orang yang belum diberikan gak bisa mengungkapkan satu hat itu bagaimana bahkan diceritakan oleh orang yang sudah merasakan gak bakal masuk kenapa? Rasa sama kemarin dikatakan orang yang important pengen bagaimana tahu rasanya berjima ya gak bakal bisa walaupun diceritakan oleh 1000 orang gak bakal bisa kenapa? Rasa siapa yang belum ngerasa maka belum tahu wa amal ba'du la yastaqimu la jawaba dan adapun sebagian yang gak ada bisa baginya jawabannya enggak lurus baginya jawabannya maksudnya enggak bisa ya menjawabnya faqad dzakarnahu maka sungguh telah kami sebutkan dia fi ihya ulumiddin wa ghairihi dalam kitab ihya ulumiddin dan lainnya wa nadzkuruha huna kami akan sebutkan di sini nubzan ya sebagian ya minhu darinya ya katakanlah sebagian ya ada wa nusyiru ilaihi
dan kami akan isyaratkan kepadanya. Fanakul, maka katakan, maka kami katakan, qad wajaba ala saliki arba'atu umurin. Sungguh wajib atas orang yang ibadah, jalan ibadah kepada Allah, empat perkara. Ada empat perkara yang wajib seorang salik melakukan ini. Seorang yang ingin berjalan menuju Allah, wajib dia lakukan ini. Al-amrul awwalu, kata Imam Ghazali, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fi bid'atun. Pertama adalah keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Keyakinan itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah adalah i'tiqadnya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Jangan digoyang-goyang. Itulah ahlu sunnah wal jamaah yang pernah dicatat dalam sejarah. Bukan yang sekarang-sekarang ini orang yang ngaku-ngaku sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, orang Wahabi. Lain itu mah. Walaupun dia ngaku-ngaku, ngaku-ngaku boleh-boleh aja, tapi terakui kan enggak. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah yang sudah dicatat oleh sejarah, itulah ya, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Dua ini kalau sudah dikatakan, itulah ahlu sunnah wal jamaah. La yakunu fi bid'atun, tidak ada padanya kebid'ahan, i'tiqad yang sahih. Maka di sini kita harus belajar sungguh-sungguh kepada yang ahlinya, kepada guru yang jelas, dan pakai kitabnya. Kitabnya kitab salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu yang saleh. Kedua, seorang yang salik berjalan menuju Allah mesti mempunyai empat perkara. Yang pertama, yang kedua, taubatun nasu'un la yurja'u ba'daha ila taubati, la yarji'u ba'daha ila zallati. Pertama, taubat yang nasuha, yaitu yang tidak kembali ia setelahnya kepada kegelinciran. Dia enggak kembali kepada kegelinciran setelah itu. Jadi setelah dia tobat, dia enggak kembali lagi seperti dosa yang sama. Tapi bukan berarti orang yang tobat benar-benar kemudian dia, ini orang kagak bakalan kembali. Enggak begitu juga, bisa juga dia kembali. Artinya ketika orang sedang sudah melakukan bertaubat dengan taubatan nasu'a, enggak ada setitik pun di hati keinginan untuk kembali lagi gitu. Paham enggak maksudnya? Jadi boleh saja dikatakan bahwasannya dia taubatun nasu'a, dia melakukan taubatan nasu'a, kemudian dia lupa, lalu dia melakukan maksiat lagi. Bisa enggak begitu? Bisa. Kemarin tetap dikatakan taubatan nasuha. Kenapa? Karena sudah terpenuhi syarat yang tiga, yaitu an-nadam, menyesal. Ya. Kemudian apa lagi? Dia mencabut dirinya daripada perbuatan dosa. Kemudian apa lagi? Bercita-cita. Dia tidak akan melakukan lagi. Tiga syarat ini, kata Imam Nawawi, sudah memenuhi syarat daripada bertobat. Kemudian kalau dia punya dosa kepada orang lain, dia minta halalnya. Barang orang dia ambil, dia pulangin. Kehormatan orang dicabik-cabik, dia minta halalnya. Kalau ini sudah dia melakukan taubatan nasuha, kalau nanti dia lakukan lagi, lain lagi.
Jadi belum dikatakan orang bertaubat kalau umpama dia berhenti tapi tidak memenuhi tiga syarat ini. Taubat sih taubat, tapi barang orang masih di kantong ente aja. Belum taubat. Dan karena Allah Ta'ala, orang yang bertaubat karena bukan Allah Ta'ala belum cukup dikatakan taubat nasuha. Dia melakukan taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhenti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berhenti berzina, na'udzubillah wal'iyazubillah, bukan karena dia udah tua rentah, bukan. Kalau dia berhenti, kenapa kau enggak berzina lagi? Kau udah tua, enggak kuat. Ini bukan taubat, emang badannya kagak kuat. Kan ada yang kayak begitu, Pak. Udah aki-aki masih doyan aja kayak begitu. Ketika dia belum berhenti karena tua, belum taubat. Karena apa? Berhentinya bukan karena Allah, berhentinya karena tua. Berhentinya bukan karena nyesel, berhentinya karena ketuaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Itu diceritakan di dalam kitab ya, Minhajul Abidin Imam Ghazali. Jadi kalau orang udah tua ya, berhenti berzina karena bukan karena Allah, bukan karena nyesel, karena udah tua rentah, enggak kuat, bukan taubat namanya. Begitu pula kita berhenti melakukan dosa bukan karena Allah, bukan karena nyesel, maka bukan bertaubat walaupun dia berhenti. Maka oleh karena itu kita lakukan semua taubat, ingat yang tiga rukunnya itu. Dan kita benar-benar semuanya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Ini kedua, seorang yang mau ibadah kepada Allah harus memenuhi kriteria ini. Yang kata Imam Ghazali, faqad wajaba, qad wajaba, wajib. Yang pertama, i'tiqad yang sahih. Yang kedua, taubat nasuha. Yang ketiga, wasalisu, istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Istirda'ul khusumi, minta ridho kepada musuh. Masya Allah. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa li ahadin, bagi seorang alaika atas engkau, haqqun, oleh suatu hak. Kalau bahasanya kan al khusum, musuh. Ya, musuh. Bukan sahib, bukan teman, musuh. Jadi bahasanya ini musuh. Yang kita sama dia pokoknya kalau ketemu cemberut-cemberutan itu ya. Kita minta maaf sama dia tuh. Kalau umpama pernah kita zalimin dia, kadang kan kita begitu. Ya, kita dicubit balasnya gaplok, ya. Jadi mana banyakkan tuh, banyakkan gaplok. Dia omongin sekali, kita omongin lagi. Si Ana tuh kenapa badannya gede banget, gemuk, kagak dijaga apa? Pok, kenapa empok diomongin sama siapa? Sama si Ana. Apa katanya? Empok badannya gede banget, Pak. Dasar gembrot. Wah. Langsung dikatain lagi. Apalagi dia. Tuh, biasanya membalas itu banyakkan. Ini nih begini nih, kita minta maaf. Tuh sama musuh kita tuh yang begitu tuh, kita minta maaf sama dia. Tuh, kata Imam Ghazali, istirda'ul khusum, minta ridha'nya kepada musuh. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa li'ahadin, bagi seseorang alaika atas engkau, akun, oleh satu ak. Jangan sampai tersisa ada hak dia nanti di akhirat. Kalau dia punya hak sama kita sampai ke akhirat tersisa, nanti pahala kita diambil olehnya, dikasihkan kepadanya. Mau begitu? Enggak mau. Jangan sampai begitu.
Allahu Akbar. Kita pokoknya Bapak Ibu sekalian enggak ada musuh ya. Enggak ada musuh kita. Udah. Gitu aja lah. Ada orang jahat sama kita, maafin aja. Lagian kalau hati kita penuh dengan musuh, capek. Banyak orang sakit gara-gara apa? Sakit hati. Kata dokter, Pak Haji, udah jangan dipikirin Pak Haji, jadi begini dah. Katanya. Penuh maaf sama seseorang, walaupun dia jahat sama kita, sekalipun kita tahu itu orangnya dia begitu, maafin aja, damai hati kita, tenang. Coba kalau umpama kita pikirin tulus, aturan kita tidur nyenyak jadi gak nyenyak, aturan kita bisa nulis jadi kagak bisa nulis, mikirin jam mulu. Masak aturan enak rasanya sedap ibu-ibu jadi asin, sepet, gak enak. Gara-gara apa? Mikirin orang mulu. Biarin aja, iya. Maafin aja, maafin aja. Iya. Yang ketiga tuh, minta ridhonya kepada musuh. Yang keempat, ar-rabi'u, yang wajib harus kita miliki ketika kita ingin berjalan menuju Allah ibadah, tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tu'adda bihi awamirullah ta'ala summa minal ulumil akhirati ma yakunu bihi najatu. Yang keempat, menghasilkan ilmu syari'at. Miliki ilmu syariat. Miliki, kalau kita pengen ibadah sholat, miliki ilmu sholat. Pengen puasa, miliki ilmu puasa. Pengen zakat, miliki ilmu zakat. Pengen zuhud, miliki ilmu zuhud. Pengen wara, miliki ilmu wara. Pengen sedekah, miliki ilmu sedekah. Tidak dikatakan ibadah kalau enggak sesuai dengan ilmu. Tuh, dikatakan apa? Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnaku. Fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang alim atas ahli ibadah. Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku atas orang yang rendah di antara kamu. Fadlul alimi, keutamaan orang alim al-abidi atas ahli ibadah. Ahli ibadah itu maksudnya apa? Ahli ibadah itu maksudnya yang ngerti akan ilmu yang dia lakukan ibadah itu. Dia ibadah sholat, dia ngerti apa yang diibadahkan sholat itu. Ini dikatakan dalam kitab Kifayatul Adzkiyah. Dikatakan dia ahli ibadah, dia ngerti apa yang dia lakukan ibadah. Berarti ketika dia melakukan ibadah tapi enggak ngerti apa yang dia lakukan, dia sholatnya banyak tapi enggak ngerti ilmu tentang sholat, bukan ibadah. Begitu. Sembayangnya rajin banget, rukun sembayang enggak tahu. Makanya saya katakan Pak, kalau orang ngaji duduk di majelis ilmu, insya Allah sholat lima waktu rajin. Tapi kalau orang kagak mau ngaji, ya saya kagak yakin dia sembahyang lima waktu rajin, paling beberapa saja. Boleh diadakan check and recheck, diadakan riset. Ayo penelitian. Coba Pak, dia enggak ngaji duduk di majelis ilmu kagak tanya sembahyang apa kagak kira-kira lima waktu. Enggak sembahyang. Paling sembahyang maghrib, isya, subuh lewat. Zuhur, asar, ya, maghrib kadang malas maghrib. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita ngaji. Ngaji, maka kalau kita punya keluarga Pak, anak kita enggak mau ngaji, ngomel Pak. Ngomel. Kalau saya habis dah di rumah kalau ngaji, wah bukan main. Dulu bapak begitu modelnya, marahnya bukan main dah. Ngaji, ngaji.
Ntar sembahyang rajin insyaallah. Duduk di majelis ilmu, duduk sama guru. Penting. Ngomel kalau anak kita enggak mau ngaji, ngomel. Duduk sama guru. Ngaji ilmu, ngaji sholat, bagaimana yang benar. Ngaji, ngaji, ngaji. Kalau dulu kan begitu, jangan ngaji ya. Orang Betawi ngaji. Kalau enggak ngaji, ngomel. Marah. Nah, tahsilu ilmi syariati, menghasilkan ilmu syariat, qadra ma tu'adda bihi awamirullah ta'ala, sekadar apa yang dapat ditunaikan dengannya akan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar apa yang bisa ditunaikan, solat, ilmu, sekadar ilmu solat saja itu. Summa minal ulumil akhirati ma yakunu bihin najatu, kemudian daripada ilmu-ilmu akhirat, apa yang ada dengannya dapat keselamatan. Pelajarin dah tu yang itu, ilmu akhirat yang bisa selamat. Ini kita lagi belajar nih Pak. Nanti kitab yang kedua fikihnya. Ini tentang akhlaknya. Hukia an-nasibliya, itu ada empat yang mesti kita miliki ibadah kepada Allah. Enggak boleh enggak. Hukia telah dikaitkan an-nasibliya, bahwasanya Imam Syibli. Iya. Imam Syibli ini orang ulama besar. Rahimahullah khadama arba'a mi'ati ustadzin. Beliau telah melayani 400 ustaz. Beliau khidmat kepada 400 ustaz. Masya Allah, banyak banget 400. 400 masya Allah. Itu gimana tuh ya? Sebentar, sebentar. Imam Syibli ini, orang enggak ada yang enggak kenal dengan Imam Syibli. Wa qala, beliau berkata, qara'tu, aku telah membaca, arba'ata alafi hadisin, 4000 hadis. Kata beliau, aku baca 4000 hadis, summa startu min ahadisan wahidan, kemudian aku pilih daripada 4000 hadis itu hadisan wahidan, satu hadis aja. Dari 4000 yang dipilih satu doang. Masya Allah. Kok satu doang, apa gerangan ini? Wa amil tubi'i, dan aku amalkan dengannya. Wa khallaitu ma siwa'u, dan aku bersunyi apa yang selainnya. Maksudnya aku singkirkan itu ya. Aku enggak ya. Li'anni ta'amaltuhu, karena bahwasanya aku telah merenungkan dia. Aku pikirin, aku udah renungin dia, fawajadtu khalasi wa najati fi, lalu aku dapati akan keselamatan, khalasi sama selamat, wa najati selamat aku, lalu aku dapati keselamatan aku di dalamnya, satu hadis. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina, dan ada ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang akhir, kulluhu, semuanya, mundarijan fi'i, berjalan di dalam satu hadis itu. Faktafaitu bihi, lalu oleh karena itu aku merasa cukup dengannya, satu hadis itu. Masya Allah. Kita lihat apa bunyi hadisnya ini, yang satu cukup. Wadhalika, dan demikian itu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabatnya, nih hadisnya nih, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fi'a, beramallah engkau untuk dunia engkau dengan sekadar maqam engkau padanya, kedudukan engkau. Beramallah engkau untuk dunia engkau sekadar sekadar kedudukan engkau, sesuai makom engkau. Emang kita makomnya orang begini ya, lakukannya begini, udah.
Kita memang kerjanya begini, serabutan, ya begitu dah. Kita kerjanya bagian ini, ya itu bagian itu, jangan kemana-mana, jangan nerawang. No, kalau pengen jadi ini, pengen ini, pengen ini, akhirnya melakukan apa? Korupsi, melakukan perdagangan haram. Jangan, bukan ya makomnya kita, makom kita segini, udah segini kedudukan kita segini. Wa'mal li akhiratika, beramal engkau untuk akhirat engkau. Biqadri baqa'ika fiha, dengan sekadar kekalnya engkau di akhirat. Masya Allah, kekalnya engkau di akhirat seapa kira-kira? Tadi kita kembali ke tadi. I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha, beramal engkau untuk dunia engkau dengan sekadar makomnya engkau, kedudukan engkau padanya di dunia ini. Dunia umpama kita sinkron dengan kata-kata yang kedua. Makomnya engkau di dunia paling berapa lama? Tinggalnya engkau di dunia paling berapa lama? Nah yang kedua, beramal engkau untuk akhirat engkau dengan sekadar kekalnya engkau di akhirat. Masya Allah, di akhirat seapa lamanya? Abadal abidin, selama-lamanya. Berarti mana banyakkan kalau begitu, amal akhirat sama amal dunia? Amal akhirat, kenapa? Lebih lama. Bukan lebih lama lagi, tak terbandingkan dunia dengan akhirat. Paling umur golib berapa? 60-an. Kalau akhirat enggak kebatas. Masya Allah. Jadi mana banyakkan kalau begitu, amal dunia amal akhirat? Amal akhirat yang paling banyak. Jadi urung-urung apa bahasa Betawi? Akhirat. Sembahyang dipikirin, ngaji dipikirin. Gua mau ngaji nih, gua pulang dulu, tak gua ada. Nah. Gitu. Wa'mal lillahi, dan beramal engkau untuk Allah biqadri hajatika ilaih, dengan sekadar hajat engkau kepadanya. Kira-kira hajat kita sama Allah banyak gak dikit? Masya Allah. Ini lebih... Kita ngapain aja perlu Allah. Makan perlu Allah kita. Kalau Allah enggak gerakin enggak bisa makan. Tidur perlu Allah. Kalau Allah enggak tidur mata kita enggak bisa tidur. Jalan perlu Allah. Kalau kita enggak ingat nama Allah enggak bisa jalan. Itu semua ada bacaannya. Guna apa? Guna ingat kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah. Ya Allah. Wa'mal linari biqadri sabrika 'alaiha. Masya Allah. Beramallah engkau untuk neraka dengan sekedar sabarnya engkau atasnya. Sabar enggak kira-kira? Sama neraka sabar kita seapa kira-kira? Jangan neraka di sini jajal dah. Api korek api. Wah, langsung lompat. Ada enggak sabarnya kira-kira? Enggak ada sabarnya. Lamanya seapa? Enggak ada lamanya. Langsung kaget. Disulut sama korek api. Bus. Lompat. Ya Allah. Ini nasihat Imam Ghazali indah sekali. Masya Allah. Subhanallah. Makanya Imam Sibli dari 4000 hadis yang beliau pilih satu ini aja. Ini udah cukup untuk kehidupan. I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin.